Anwar. Iya Pak. Nasar. Oke. Out. Gue sudah disuruh kita out sendiri. Oke. Halo semuanya. Dan sekarang kita kembali lagi. Ini adalah Pentas Seni Ketawa. Jadi bakalan seru banget ya di sini ya. Yang lain pokoknya tenang aja. Nanti bakal ada pentas seni yang bagus-bagus ya. Orang di sini kan orang tua murid ya. Orang tua murid sama orang tua marmut semuanya akan ada kumpul di sini. Yeah. Kita akan melihat siapa pentas yang paling bagus. Oke. Dan siapa orang tua murid dari siapa namanya ini? Kamu siapa ibu namanya? Ibu Nung cantik sekali. Iya. Yeah. Ibu, mohon maaf giginya kemana itu? Ya, jadi bakalan ada. Ini juga satu ini. Orang. Ini juga nih. Ini guru ya? Ini guru atau murid? Murid. Oh, kepala sekolah nih. Gua enggak percaya itu. Oh no. Oke. Okay. Nah. Jadi, nah, ini kalau ngomong tentang orang tua murid nih ya. Ini kenapa kita ngadain pentas seni tuh? Kenapa kita ngadain pentas seni? Kenapa sih? Karena kalau ngadain ajang untuk gigi, yang datang Elisu Gigi. Jadi kita pentas seni. Betul. Iya, terima itu kasih betul. Ya. Itu betul. Itu betul ya. Panik jeng. Panik ajeng ya. Ya udah, kita juga sudah kedatangan orang tua murid yang sudah berhasil ada di sini. Coba orang tua muridnya, kita akan panggilkan yang pertama. Ini dia Dinda Asinta. Ini papa dan mamanya ya? Ya. Oke, okay. Ini Dinda umur berapa Dinda? Jawab sayang, jawab. 12 tahun? Oh sama ya. Iya. Itu ya. Ini bukan 12 tahun dong. Jalan tiga. 12 giginya sisanya. Oke, okay. Baik. Siapa sih Dinda ini? Dinda ini sempat kita lihat profilnya. Papa dan mamanya yang kirimin waktu itu. Ini ya? Papanya, ini suaminya. Yeah. Aduh, kok suaminya gitu ya? Sabar ya sayang, sabar ya sayang. Jangan salah, gini-gini anaknya kayak gini loh ya. Gini-gini tuh maksudnya. Gini-gini gimana maksudnya gini-gini? Ya, oke. Okay. Siapa sih Dinda ini? Coba kita lihat dulu yuk profilnya. Ini dia. Gadis cilik berusia 12 tahun ini memiliki suara emas menggemparkan dunia maya loh. Tahun. Ya. Ini Dinda nyanyi itu dari umur berapa sih Dinda? Dari kecil. Dari kecil? Umur berapa? Dari umur berapa? 4 tahun? 5 tahun? 4. 4 tahun, tepuk tangan dulu dong. Ini dari 4 tahun udah nyanyi-nyanyi ya. Aku kecil-kecil main comberan ya ini ya. Saya bukan main comberan. Apa? Saya main ibu-ibuan. Ah. Anak saya ini waktu lahir dari mamanya tuh dia kalau orang kan uwe-uwe gitu enggak? Kalau dia gimana? Owe, owe. Kalau ibunya gimana ibunya? Oh udah dangdut ya. Kalo tapi ibunya juga. Kalau saya mengandung dia. Iya. Jadi dulu itu waktu dalam kandungan Dinda tuh udah aktif banget. Iya. Gitu. Dia suka banyak kegiatan di dalam ya. Iya di dalam itu kayak aktif banget. Kayak mamanya aktif banget ya mamanya ya.
King ini bingung nih. Kemarin sama tim dikasih Desi Ratnasari. Hari ini Lala Widhi. Ya kan? Apalagi perannya dapat suami istri, bajunya kapal, ya ilah. Ini tinggal netizen yang menentukan sama Abah sama Umi siapa ya yang cocok ya. Oke, Dinda biasanya kalau nyanyi lagu apa sih biasanya? Ke pop kah atau dangdut kah? Apa saya? Dangdut. Jadi itu belajar atau otodidak? Bisa sendiri? Kadang diajari sama ayah Johan, kadang diajari sama orang tua kandung. Ayah Johan ayah angkat awal. Oh ayah angkat, oke. Okay. Baik, atau enggak sama pap sama ayah kandung gitu ya. Oke, okay, baik. Pokoknya sekarang ini kalau Nasar, Papa Nasar ya, yeah. Dan Mama Lala, Lala ya. Yeah. Ya, ini perasaannya gimana sebagai orang tua sih? Mama dulu aja sayang, Mama dulu. Tentunya sangat bersyukur punya anak kayak Dinda gini. Dinda ini hasil percampuran antara saya dan juga papanya. Jadi suaranya bisa bagus kayak gini. Oh, katanya papanya sweet ya. Kalau ke mamanya itu gimana sih? Kalau ya. Sweetnya papanya ke mamanya gimana sih? Kalau saya mengajarkan nyanyi misalkan betapa hati rindu gitu, saya bilang harus pakai perasaan kayak gini. Nih. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Iya. Kayak gitu, jadi harus pakai feel. Iya. Jadi kita bertiga itu biasanya itu latihan bareng. Mereka berdua nyanyi, saya yang joget di belakang. Iya. Tapi ya, kalau saya lihat, ini bapak ibunya bangga ya punya anak, bangga, anak Dinda bangga. Ya. Bangga, bangga. Tapi maaf Dinda kan yang nggak bangga lah punya orang tua seperti kamu. Dinda, kasih nyanyi yuk. Yes, lagu apa? Pecah seribu. Jadi berapa tuh ya? Yuk. Bisa gak lagu yang pecah ketubang? Saya pengen denger. Ini kok gak nyampe kakinya? So. Musik. Sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, engkau takut banyak kumbang yang nyanyi ya? Iya. Mungkin orang tuanya bisa contohin gak sih lagu-lagu apa gitu ya? Siksa kubur ya. Mike, tolong Mike 2 ya. Lagu apa kira-kira? Lagu yang biasa kalau lagu Malam Terakhir. Malam Terakhir. Ya enggak sweet dong. Oh, ini atuh. Gadis atau janda? Gadis atau janda? Nah.
Cik, halo. Kita akan lihat, katanya mama dan papanya kan penyanyi ya. Ini coba aku lihat ya. Bau dong, bau dong. Kau masih gadis atau sudah janda? Banyak orang-orang yang tidak tahu. Sikat Lala, sikat. Kenapa engkau masih mengungkit hal itu? Sekali lagi ya. Boleh. Kau masih gadis atau sudah janda? Coba katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa mama harus malu? Jawab balas, iya tante juga siap gitu cuma. Hei, lanjutin netizen gemes. Papa tentu dapat tuk bedakannya belum selesai. Oh belum. Udah. Papa nggak tahu mama. Papa enggak tahu mama. Mama ini kelihatannya gadis. Papa enggak percaya kalau mama itu janda. Mama sudah bilang ke papa. Kapan nyanyinya sini? Kau masih gadis atau sudah janda? Coba katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa mama harus malu? Papa tentu dapat untuk membedakannya. Oh katakan saja sekarang juga. Sini, sesungguhnya diriku janda beranak satu. Gak apa-apa janda kalau begini bentukannya. Marilah segera kita kawin saja. Hey, asik. Aduh. Gila, gua aja sampai gak bisa berkata-kata loh. Kalau janda kayak gini mah maulah semua juga. Nggak ada yang percaya bentukan gini janda. Iya. Terus tidak janda. Udah. Seandainya ada satu lagu yang lu persembahkan untuk Lala, apa lagunya? Enaknya aku pinjem dulu ya. Dari nada ini turunin satu. Mayo minor. Percayalah sayang, Nasar masih bujangan. Kalau orang bilang duda, itu terserah mereka. Walau engkau duda, oke, aku tak apa-apa. Mama sikat ma, sikat ma. Alek. Karena aku juga sudah janda. Aku suka kamu. Iya, 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 iya. Aku sayang kamu. Ah, masa iya. Kalau kau tak percaya, belahlah dada. Jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya,
baik. Mama dan papanya boleh silakan duduk dulu ya. Ya? Sini, udah. Sayang. Udah. Ya, benar-benar ini lahir dari keluarga bintang. Keren. Ya. Sekarang kita akan mainkan saingan kalian. Ya. Kita akan mainkan murid duduk. Kedua. Ya, duduk sini nih. Ini namanya mirip-mirip saya. Kita akan sambut Fahri Ahmad. Biar kamu menang. Ya. Ayo sini. Halo, Pak. Oh, papanya orang make up, say. Enggak. Soalnya ini benar-benar aku yang ngerawat dia. Jadi aku ini bayar Fahri Ahmad. Fahri Ahmad. Fahri Ahmad. Caca Handika, apa kabar? Fahri. Ini Fahri umur berapa? 14 tahun. 14 tahun? Iya. Wow. Ini dari bisa nyanyi dari umur berapa? Aku lupa, Pak. Hah? Aku lupa, aku bisa nyanyi dari umur. Ya dari orok, Pak. Katanya juga, ini kamu lupa bisa nyanyi. Kamu juga bener gak lupa sama orang tuanya? Enggak dong. Dari kecil dia memang bakatnya udah kelihatan. Dari lahir tuh udah tahu bakatnya gitu. Mari, emang profesi bapak kamu itu pekerja tong setan ya, bener gak? Ya, apa mau tampil? Sekarang ya, Mari menyanyi lagu apa? Biduan Cinta. Biduan Cinta. Iya. Oke. Okay. Ya. Biduan Cinta. Sementara Fahri siap-siap, mau kita lihat dulu profil dari Fahri ya. Ini dia. Bagus banget. Fahri langsung nyanyi yuk, Fahri. Yuk. Ya. Ya, yuk. Ayo siap-siap ya. Ayo Fahri Ahmad, tunjukkan Ahmadmu. Bangkatmu. Kamu semangat ya, sayang. Kamu tuh lucu. Kalau ada. Naundei sok, naundei. Dangdutan naundei. Kan loba nu ayah aja. Ah, cicing mana cicing. Ayo pasaha, ayo bapakna. Nah, orang bapakna, iya anak orang. Oh, sugante, nini, iya main nini. Sok, mangga, nyanyikan lagu nu ayah ajarkan di imah. Lagu apa? Domba Kuring. Domba Kuring. Yeah.
cita-citana teh rek jadi naon? Rek jadi penyanyi. Penyanyi. Idolana saha idolana idola? Penyanyi dangdut saha? Penyanyi dangdut? Nya. Mun pop mah aya. Saha pop aya? Saha? Pop Malaysia Iklim. Oh, Iklim Malaysia. Iya, coba lagu Malaysia yang kamu bisa apa? Gimis mengundang. Oh, Tiara tadi ya? Tiara bisa. Tiara, coba Tiara. Bisa dia. Ya. Tiara, woi, Tiara. Ini. Coba, Tiara. Ini lagu pop Malaysia bisa loh dia. Kamu dulu nanti mereka jika kau bertemu aku begini berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara kurung terpuruk hanya bertemankan Syafi. Bapaknya sama ibunya duet. Ini anak sama bapak gak mau diduetin? Main nih. Duet kan, dong. Kalau dia kan dua pas. Makanya saya imbangin biar dia nyanyi beberapa lagu. Iya. Kalau ini ini kan bapak gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya. Saya bisa nyanyi. Bisa kita latihannya duet ya? Iya. Bisa duet dong. Ya udah. Kalau kayak gitu. Ah. Tadi saya udah latihan katanya suruh nyanyi. Ada. Kamu nyanyinya bukan di sini. Di mana pak? Kamar mandi. Buat saya dua-duanya hebat, dua-duanya keren. Ini pemenang. Jadi karena dua-duanya bagus, tidak ada pemenang. Dua-duanya pemenang. Selamat ya. Selamat ya, selamat. Selamat. Oke. Selamat ya. Nah, untuk piala. Ya kan ngucapin selamat emang. Untuk piala kami minta kerjasamanya. Yeah. Untuk hari ganjil dan genap untuk ganti-gantian. Ya. Apa aja si Pani megang piala? Bapaknya siapa ya? Saya bapaknya. Tapi kita ini berkah.